Ukraina merilis rekaman drone peledak yang menghabisi sejumlah kendaraan militer Rusia saat sedang melaju ke garis depan. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 24 Mei 2023. Tampak tank, kendaraan lapis baja, truk pengangkut amunisi, hingga kendaraan tempur Rusia dihantam dari sisi belakang dan samping. Dalam keterangan unggahan disebutkan spesialis pusat operasi khusus A dari Dinas Keamanan Ukraina merilis rekaman rangkaian serangan terhadap pasukan Rusia dengan bantuan drone peledak. Serangan diklaim tepat sasaran, menghancurkan kendaraan Rusia yang tengah melaju. Pasukan di dalam berbagai kendaraan militer Rusia juga dikabarkan tewas. Namun sayangnya, lokasi-lokasi penyerangan ini tidak dirincikan secara jelas.